Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan membuat dua buah klem atau catok ya. Satu nanti saya akan pasang di meja kerja saya, yang satu lagi nanti saya akan pasang di berduduk. Seperti apa prosesnya? Jika teman-teman berkenan, silahkan disimak. Tetap semangat dan jangan lupa ngopi. Teman-teman, jadi kenapa lubang bautnya ini saya buat lebar seperti ini? Rencananya itu, jadi ini klem ini, catok ini nantinya akan saya fungsikan juga sebagai pentokan seperti ini. Tapi ternyata rencana hanyalah rencana karena kenyataannya tidak sesuai, karena fungsi catoknya ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Thank you.